Sebenarnya kalau tips tuh juga nggak tahu, karena kan ini juga kayaknya formulanya juga nggak banyak juga, baru maksudnya kita temuin sendiri juga pada perjalanannya, karena pada intinya kan kita cuma mau kasih yang terbaik dan memang kan kita juga dari kemarin baik-baik gitu, nggak menebar kebencian, nggak ada apa, dan itu buat aku sebuah berkah gitu. Itu buat aku rasa syukur banget karena bisa punya partner yang memang bisa dengan besar hati juga, maksudnya gitu kan, karena kan nggak bisa hanya aku seorang gitu. Terutama dari sisi Mas Gadingnya dengan bisa baik-baik, berbesar hati, dewasa, memang itu kan berarti berkah buat aku gitu. Makanya bersyukur banget. Itu kenapa sih aku bingung kenapa tiba-tiba dinaikin lagi tanpa wawancara sih, aku bingung. Sebenarnya bukan haus kasih sayang atau gimana ya, mungkin haus itu ada pertanyaannya. Memang menyadari backgroundnya adalah Gisel ini dari kecil itu tidak terlalu dekat sama ayah gitu. Jadi gambaran ayah di kehidupan Gisel itu mungkin tidak utuh banget, walaupun ada orangnya gitu. Cuman bukan yang haus kasih sayang gimana banget sih, diartikannya jangan sampai salah ya gitu. Cuman memang pada dasarnya kan, pada kenyataannya entah berapa persen di dunia ini kebanyakan orang, nggak hanya wanita, banyak juga pria yang memang gambar ayahnya itu mungkin nggak utuh, nggak full gitu. Banyak dengan berbagai kasus ya, banyak gambaran yang cacat mengenai ayah gitu. Kadang-kadang karena kebanyakan anggapan bahwa anak tuh yang penting yang gedein ibu apa segala macam. Nah, padahal sebenarnya peran ayah juga sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak sampai psikologisnya nanti dia dewasa gitu, yang akan menentukan bagi anak seperti apa yang dihasilkan gitu. Makanya berkaca dari situ, aku sama Mas Gading berusaha untuk kasih figur yang memang penuh buat Gempi gitu, walaupun kehidupan kami mungkin terlanjur nggak sempurna. Dia udah ribet banget pengen ini itu, kitanya yang ini. Emang kita mau bikin apa-apa ya, Gem? Gitu. Ya biarin aja. Dia kita masih belum tahu soalnya mau ngapain, dan itu jatuhnya di hari Senin soalnya. Jadi kayaknya susah juga kalau mau ngapa-ngapain, biar aja lah sederhana-sederhana dulu aja. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Gempi, Gempi semakin dewasa, semakin cepat nangkep, semakin aware sama keadaan di sekitarnya, semakin juga kita sebagai orang tua mesti mencontohkan yang lebih berhati-hati dalam mencontohkan apapun, ngambil keputusan apapun gitu. Anaknya sih seru-seru aja ya, selalu full of love, ceria, suka nyanyi, suka apa, semuanya dia explore. Ya adalah manusia apa, anak-anak pada umumnya tengil-tengilnya, ngelawan-ngelawannya, cuman masih dalam batas normal.